Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait modul laboratorium Mengtian milik Cina. Modul ini merupakan modul laboratorium kedua dari stasiun luar angkasa Cina. Kendaraan peluncuran Long March 5B-Y4 saat ini dijadwalkan untuk meluncurkan modul laboratorium Mengtian dari situs peluncuran pesawat luar angkasa Wenchang, Provinsi Hainan, Cina pada Oktober 2022. Nah, kepengen tahu kan modul kabin laboratorium Mengtian ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait modul kabin laboratorium Mengtian, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Modul kabin laboratorium Mengtian adalah modul utama dari stasiun luar angkasa Tiangong milik China. Ini akan menjadi modul kabin laboratorium kedua yang diluncurkan dan modul kedua untuk memperluas modul inti stasiun Tianhe yang ada. Modul laboratorium Mengtian akan menyediakan lingkungan bertekanan bagi para peneliti untuk melakukan eksperimen sains dalam terjun bebas atau gravitasi nol yang tidak dapat dilakukan di bumi selama lebih dari beberapa menit. Eksperimen juga dapat ditempatkan di bagian luar modul untuk paparan lingkungan luar angkasa, sinar kosmik, vakum, dan angin matahari. Ini akan memiliki airlock sendiri. Pelabuhan aksial Mengtian akan dilengkapi dengan peralatan pertemuan dan pertama-tama akan berlabuh ke pelabuhan aksial Tianhe. Sebuah lengan mekanik yang dijuluki sebagai lengan robot pengindeksan terlihat seperti lengan Liapa yang digunakan di stasiun ruang angkasa MIR, kemudian memindahkan modul Mengtian ke pod sisi samping TCM. Ini berbeda dari Liapa karena bekerja pada mekanisme yang berbeda. Lengan Liapa diperlukan untuk mengontrol nada pesawat ruang angkasa dan melakukan redocking di bidang yang berbeda. Tapi, lengan robot pengindeksan digunakan saat docking diperlukan di pesawat yang sama. Selain lengan ini digunakan untuk relokasi docking, modul Chin Arm pada Tianhe juga dapat digunakan sebagai cadangan sebagai pengganti lengan robot pengindeksan. Selain itu, ia juga akan membawa lengan robot kecil sepanjang 5 meter atau 16 kaki seperti Chin Arm sebagai pelengkap lengan itu. Ini akan digunakan untuk memanipulasi muatan ekstravehikular dan akurasi posisinya 5 kali lebih baik daripada Chin Arm. Mengtian memiliki adaptor standar untuk menampung muatan. Ada juga adaptor di mana lengan ini dapat digenggam oleh Chin Arm untuk bekerja dengan satu lengan robot seperti Orbiter Servicing Arm di Canada Arm. Tenaga listrik disediakan oleh dua susunan tenaga surya yang dapat dikendalikan yang menggunakan sel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Energi disimpan untuk memberi daya pada stasiun saat melewati bayang bumi. Kapal pasukan akan mengisi bahan bakar untuk LCM2 untuk menjaga stasiun untuk melawan efek hambatan atmosfer. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait modul Mengtian yang merupakan modul laboratorium kedua dari stasiun luar angkasa Cina. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.